Hari ini kita akan membuat cuci karpet dalam office, guys. Gimana cara nyucinya dan apa saja alatnya? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah bumper yang satu ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman mencuci karpet ya guys, dengan mesin pencuci karpet one set ini guys. Nah, ini adalah mesin cuci karpet yang cocok untuk kantor ataupun office-office besar guys, dan ini adalah tangki untuk tempat sabun, dan ini mesinnya mereknya Viper ya guys ya, dan besi pemberatnya ini dalam 15 kilo guys, dan ini adalah brush dia guys ya, untuk brush terusnya. Oke, di sini air sabun ini berkapasitas mungkin 3 liter ya. Kita dan ini sistemnya turun ke sini, dan ini ada satu rantai ini untuk ngepam ya guys. Kita pam naik turun. Air sabun dia akan turun ke bawah guys tuh, seperti ini, yang akan membasahi brush. Ini kabelnya ini panjang dalam 10 meter guys, dan di sebelah kanan ini adalah vakumnya guys, ini untuk nyedot air sabun yang sudah kita cucikan di karpet ya guys ya. Ini dari steel bahannya guys. Ini mendatar kayak gini, ini rata dengan dibuat memang untuk nyedot habuk dan air sabunnya guys. Jadi sobat semuanya yang belum pernah nyoba mesin cuci karpet ini, mari sama-sama kita tonton bareng-bareng guys. Nah, ini adalah mesin cucinya, ini adalah vakumnya. Nah, bagaimana caranya mencuci ya guys, stepnya. Oke, pertama kalinya kita isi sabun kita campur dengan air ya guys, ini dalam 3 liter kapasitas tangkinya. Dan kita besi pemberatnya kita tambah. Ini kabelnya tuh panjang dalam 3 meter guys. Oh, 10 meter ya, 10 meteran. Nah, jadi kita akan buat cuci karpet tuh di sekitar ini, meeting room dan depan, biar nggak jauh-jauh dengan kabelnya. Nah, cara cucinya guys, ini untuk jalan ke kanan itu kita harus angkat mesinnya, jadi dia akan muter guys. Nah, kita turunkan itu step handle-nya, dia akan ke kiri. Kalau kita angkat dia akan ke kanan. Nah, macam ini guys. Ini kalau belum biasa ya montang-manting guys.
Dan kita juga harus sering-sering ngepam itu sabunnya. Jadi area-area mana yang kotor kita perbanyak sedikit dia punya sabun ya guys. Nah, selepas ini kita nanti akan vakum, kita sedot biar air yang kotoran dan kotor-kotorannya itu bersih guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu vlog hari ini. Kita akan ketemu di lain hari lagi guys. Semoga ini bermanfaat ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.